Rezeki. Selamat. Kembali lagi, kabar bahagia telah datang dari pasangan artis muda fenomenal Rizky Billar dan Lesti Kejora mengenai BBL. BBL ternyata tengah dipersiapkan dalam sederetan kejutan dan agenda spesial dari stasiun televisi dengan program bersama mereka. Semua orang ikut larut dan bahagia mendengarkan ini. Berbagai unggahan romantis pun juga ikut menjadi pembahasan menarik kita. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Spektakuler penampilan dari Lesti Kejora mempesona di konser Akbar Eternity Love Concert di SCTV tadi malam. Semua penonton dibuat histeris dengan penampilan perdana dari Lesti Kejora di SCTV. Setelah beberapa waktu yang lalu sempat vakum dari dunia hiburan pertelevisian. Kemeriahan yang telah terjadi di saat dilangsungkannya acara konser dari Lesti Kejora di stasiun televisi SCTV semalam bikin histeris semua orang yang menyaksikannya. Kemerduan dari suara pedangdut Lesti Kejora sangat mempesona semua orang yang hadir satu studio SCTV dan jutaan mata dan telinga yang ada di seluruh Nusantara. Semua takjub dengan penampilan dari Lesti Kejora hingga kabar honor yang fantastis untuk Lesti Kejora menjadi bahan yang menarik untuk disimak hari ini. Namun ternyata bukan itu saja. Setelah comebacknya Rizky Billar dan Lesti Kejora ke layar kaca hari ini, mereka dibanjiri dengan job yang berlimpah ruah. Salah satunya adalah mengenai baby Leslar Muhammad Leslar Al-Fatih Billar yang dikabarkan akan mendapatkan program televisi bersama dengan Lesti Kejora. Baby Leslar akan isi acara TV Pungkas Cimeri semalam dalam sebuah acara privat dinner garden bersama Raffi Ahmad dan sederetan artis terkenal lainnya. Keseruan bukan sampai di situ saja, bahkan pasca acara konser, Lesti Kejora diundang makan malam bersama di kediaman dari pesohor ternama terkenal Sultan Andara Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Di sana nampak hadir artis hebat lainnya seperti JJ Govinda dan Shahnaz Sodiqah, Fuji dan Thoriq Halilintar, serta artis top lainnya yang terkenal. Momen seru itu telah mereka bagikan di laman media sosial tepatnya pada hari ini. Dari salah satu akun di media sosial Instagram juga didapati sebuah agenda rahasia dari Rizky Billar dan Lesti Kejora saat kedatangan mereka ke beberapa lokasi yang sempat menjadi heboh semalam. Hal itu lantaran sama-sama diketahui pasangan artis fenomenal ini sangat dikenal dengan pasangan unik dan luar biasa. Salah satu momen yang tertangkap kamera adalah bagi-bagi rezeki malam-malam. Kedatangan dari pasangan artis muda fenomenal Rizky Billar dan Lesti Kejora semalam ternyata memberikan sebuah kejutan yang sangat luar biasa dari dua pasang sosok orang sukses dan ternama di Indonesia saat ini. Pasangan muda-mudi Rizky Billar dan Lesti Kejora secara diam-diam pergi berduaan di sebuah lokasi sekitaran kawasan Jakarta Selatan. Kegiatan ini telah tertangkap kamera seorang artis. Tampaknya berhasil mengabadikan sebuah tangkapan kejadian sepasang artis muda-mudi Rizky Billar dan Lesti Kejora di sebuah lokasi di kawasan Jakarta Selatan.
Namun ketika pembuatan video vlog terbaru ternyata berhasil menangkap sepasang artis muda fenomenal Rizky Billar dan Lesti Kejora. Karena Rizky Billar dan Lesti Kejora diketahui adalah artis yang selalu mengupdate status mereka kemana saja mereka pergi, sangat dermawan dan sangat baik hatinya. Untuk kejadian yang satu ini memang menurutnya keberadaan Rizky Billar dan Lesti Kejora semalam dilakukan secara diam-diam tanpa pengawalan khusus dari asisten pribadi atau tim dan kru yang lainnya. Nah, kabar terbaru hari ini nampaknya akan membuat warganet menjadi bahagia. Pasalnya akan menghadirkan secara langsung aktor muda Rizky Billar dan Lesti Kejora. Kabar terbaru ini menjadi kabar terhangat untuk hari ini bagi fans dan para penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dalam acara semalam juga nampak hadir beberapa orang yang lainnya. Lokasi acara yang nampak ramai dengan orang-orang yang berdatangan, potret kebersamaan dari mereka semalam telah berhasil diabadikan oleh tim dan kru dari Leslar Entertainment. Di sisi yang lainnya, beberapa unggahan dari postingan BBL nampak hari ini menjadi bahan perbincangan dari warganet di laman media sosial. Hal ini lantaran kelucuan dan kegemasan dari anak pertama Rizky Billar dan Lesti Kejora ini selalu saja menjadi perhatian dari semua orang yang berselancar di laman media sosial. Baik orang-orang itu adalah fans dan para penggemar maupun tidak. Bertubi-tubinya rezeki yang telah datang kepada Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini membuat sepasang idola muda-mudi ini semakin terharu. Apalagi untuk hari ini, dirinya merasa sangat bangga melihat kesetiaan dari suaminya, fans dan para penggemarnya. Seolah-olah tidak ada habis-habisnya rezeki yang mengalir kepada Rizky Billar dan Lesti Kejora, membuat mereka bersyukur hari ini. Dalam program tayang acara yang selalu dihadiri oleh Lesti Kejora selama ini ternyata menyimpan kebahagiaan tersendiri bagi Lesti Kejora. Pasalnya, pedangdut muda asal Cianjur ini mengungkapkan rasa bahagianya mendapatkan pekerjaan penuh di bulan ini. Apalagi diketahui bahwasanya suaminya Rizky Billar tidak mengambil job acara lainnya di televisi yang dianggap oleh Lesti Kejora kurang pantas saja suaminya Rizky Billar. Dengan demikian, Lesti Kejora mengungkapkan rasa yang sangat bahagia hari ini. Lesti Kejora berniat akan mendatangi orang-orang miskin ke setiap rumahnya dan lagi-lagi membagi-bagikan sembako dan uang. Dengan melihat begitu luar biasanya keinginan dari Lesti Kejora ini, membuat Rizky Billar berlinang dengan air mata bahagia menceritakan kejadian yang satu ini. Makanya Rizky Billar juga sempat mengatakan bahwasanya ingin mengikuti langkah jejak dari Lesti Kejora dalam berbuat kebaikan. Semoga keluarga idola Rizky Billar dan Lesti Kejora akan selalu diberi keberkahan dan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah harapan dari seluruh warganet yang ada di laman media sosial hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.